Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam Udah siap warahmatullahi makanannya? wabarakatuh. Saya kamu terisi otaknya, Pak. Oke. Bukan banyak bahkan. Baiklah. Oke. So, kita mulai dari mana, Pak? Alhamdulillah malam ini bisa hadir di sini ya Mas Fatur Rahman Hanif dan Agus Firmansyah. Jadi kita Mungkin berkurang ini jadi 4 orang. alhamdulillah masih bisa, kita mau ngulang pelajaran atau mau nambah atau mau bagaimana ini agenda kita jadinya. Berhubung kemarin kan kita dojo perang satu ya, satu chapter. Sebenarnya udah kejawab tuh kemarin apa kurangnya. 1 menit setelah ditutup. Apa tuh Pak? Tipo Pak? Apa-apa Pak? Enggak tipo sih. Apa namanya? Kurang satu pemanggilan aja. Jadi kan perintahnya itu kalau kemarin ya. Kemarin itu kita lagi pengen membatasi yang sudah login, halaman-halaman untuk login seperti ini, ya kan? Nah, sementara di apa? Yang kemarin kita ketik itu ternyata kurang bagian formulirnya. Kurang disebutkan. Jadi, kita ulang aja ini bagian ya. Review. Selamat datang Mas Ahmad Dedi. Kembali lagi. Kita baru mulai ya, jadi silahkan kalau mau ada nanya atau ada yang pengen diulang atau kalian udah sampai mana ininya. Jadi udah kesusul belum ini? 7-3? Belum? Bisa 5, Pak. Tinggal 2 chapter lagi. 2 chapter lagi. Sip. Cepatlah itu. Login. Okay. Iya Pak, after login. Iya. Melambat. Oke. Okay. Masih bisa diakses. Jadi di situ penjelasan langsung kode ya. Jadi ini kan redirect ke postpaid ketika sebuah user itu sudah login, mencoba login lagi, mencoba mengakses halaman-halaman ini. Ini kan untuk login ya. Sign up login. Slash aja atau localhost. Terus user create login. Nah, masalahnya kemarin di kurangnya di itu apa sih? Your login itu di application controller. Ini kan, ini udah benar. Ini udah benar bahwa bikin sebuah method yang jika current user yaitu hasil dari ini kan sebelum semua ini get current user berarti ini dulu kan. Jadi setiap application controller dipanggil maka lakukan ini. Nah, lakukan ini berarti current user ada nilainya dong. Nah, kalau ada nilainya dan ternyata dapat itu nilainya maka kasih ini you already login. Tapi kalau tidak atau null maka yang terjadi ini kan masih login. Nah, berhubung forbid user login itu kita terapkan pada host atau controller ya? Host atau controller? Oh, controller. Nah, yang benar itu kemarin kemarin itu kita nulisnya begini. Kemarin itu nulisnya gini. Login, saya pikirnya mungkin kebanyakan yang lihatnya karena ini login dan ini login. Jadi udah login aja. Ternyata bukan. Ya kan metode yang satu get login itu terhadap login form. Bukan login yang ini, tapi login yang cuma menampilkan formnya aja. Kita lihat dulu di route-nya. Route. Nih, get login itu dapatnya metodenya login form. Nah, kemarin kita malah tidak nulis itu di sini. Jadi, dia nggak
Gak dianggap. Ya, jadi nggak apa-apa pada saat dia login, ini belum login. Ceritanya kita udah login dulu kan. Loginnya siapa sih? Orang kemarin teh. Yang baru ya. Orang password. Nah ini kita login kan. Terus kemudian kita balik lagi ke sana. Ya masih boleh karena di sininya nggak membatasi metode yang login form. Kan slash login itu tadi rootsnya slash login aja ke login login form. Sementara kalau misalnya ini sudah diisi, nah ini baru bisa ceritanya gitu aja. Apa namanya? Oh ya, saya lupa tulisannya gimana. Orang baru di tempat baru. Nih ya, ini kan tidak ada akses ini. Set, jadi login baru deh. Karena yang dipanggil adalah metode login yang post, yang mana sudah dibatasi di sini. Baru berfungsi ini. Berarti kita cuma perlu nambahin login form aja. Itu kemarin itu selesainya sebenarnya di situ. Coba cek. Kita ke slash login. Atau kita kemana dulu. Kita ke new password ya biar enak. Penampakannya berubah kan. Habis itu login. Baru di login. Tuh. Itu cara kerjanya. Ada pertanyaan nggak? Ini berarti udah beres nih. Kita submit beres. Jadi detik ini udah jadi 3 selesai. Ini. Oh belum ya? When login the user should be redirected to post page. Ini amazing sekali. Ini yang mana ini? tapi memang Pak, saya akuin Pak, untuk Dojo itu di Rails itu lebih complicated login daripada Dojo yang lain, jujur ya. Oke, okay, tapi tadi nangkep ya sampai situ ininya yeah. Ya, bagian before action, bagian only. Nah, ini kemungkinan ada yang kurang lagi. Apa nih? Coba yang kita cek satu ya, garis miring. Untuk garis miring home. Loh, ini mesti ke top. Home ya? Top. Oh. Home top ya. Untuk get garis miring kan? Berarti kita harus ke controller home. Cek. Jangan belum. Tuh, emang belum. Iyalah. Jadi apa? Panggil ini juga. Kayak gini. Home. Yang kita nggak bolehin cuma top, ya kan? Terus user create itu di mana? Di controller. Login tadi di account di user kan? Ini user di user login slash ini di top, sign up di user juga kan? Urusan sama user kan sign up new kan? Oke, jadi udah. Ada aja. Dah. Ini harusnya benar. Coba kalau kita ke sini. Enggak boleh tuh. Oke, benar ya. Sekarang kita submit. Bismillah. Emang harus download dulu kayaknya. Kita lupa ya. Kita harusnya berdoa dulu sebelum mulai apapun. Dan benar saja belum selesai. Error accessing URL users index. Nah, ke sini. User index. Oh iya benar error. Coba kalau ke sini. Kenapa dia? Nyupus sama apa? User index. Yuri login. Oh. Yeah, benar. User index. Ini malah dilarang di sini. Oh, boleh enggak apa-apa. Harusnya enggak dilarang. Post. Oke. Okay. Kan nggak ada hubungan ya kan, nggak perintahnya nggak gitu kan. Oke. Hey. Udah. Jadi ya. Penting sekali untuk pengecek kembali ya. Bismillah, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Satu lagi kayaknya belum selesai rupanya. Oh iya, satu lagi. Satu lagi. Ya, 13 ini nih, 14 harusnya.
Gitu ya teman-teman pemirsa, pendengar atau siapapun atau penonton yang offline. Kita harus cek lagi dan lagi. Tenang aja, nggak usah khawatir, ini terjadi sama semua bahasa pemrograman. Jadi sekalian mau pilih yang manapun, ya proses bagian ini akan terjadi. Harus dicek lagi dan lagi. Nih, limit access to the edit account page. Jadi di bagian halaman edit, yaitu tombol ini. Ya udah sekalian aja hilangkan gitu kan. Oke, satu, hilangkan, kemudian URL-nya pun nggak boleh diakses. Jadi caranya ngilangin gimana? Nah ini kemana? Di apa? Detail ya? User detail itu apa sih? Nama filenya? Lupa sih. User users. Berarti route-nya route-nya apa? Config users ID aja nanti show ya, show berarti nama filenya kalau nggak dirubah macam adalah berarti nama filenya adalah show user show gitu. Di sini tapi editnya ini jika user detail page message season currently login, jadi jika currently login. Jadi tambahin if current user sama dengan current user itu ada ID-nya kan? Jadi sama dengan user.id. Ya kan? Benar nggak? Jika sama dengan baru silakan edit, gitu kan? Masuk akal logikanya? Halo. Make sense, Kak? Wahai para penonton, Mas Zaki, Sario, gimana kabarnya? Cek that book. Ini satu memang muncul. Kalau yang dua, oh, masih muncul. Eh, saya siapa? Yang baru. Oke. Berarti kurang ya? Oh, sama dengannya. Kan harus perbandingan, ya kan? Perbandingan bukan di assign tapi dibandingkan. Nah, hilang. Selanjutnya itu selesai ya. Satu, add the code to limit access when URL is entered. Ini kayak gini. Kok bisa nyampe sini gitu? Atau lebih tepatnya bukan nyampe sini ya. Yang mau dibatasin yang ini kan. Yang slash editnya. Tulisannya adalah unauthorized access. Oke. Okay. Coba ada ide gimana caranya? Halo, coba beride dong. Ada ide nggak? Apa beri hijau? Apa yang hijau pak? Ide-ide. Oh iya, tinggal kok hijau. Ada ide gimana caranya menyelesaikan bahwa untuk membatasi yang dan menuliskan tulisan unauthorized access. Pertama, kita tahu tulisan ini kita pengen muncul di sini berarti pakai slash notice ya. Tapi yeah, kapan? Oh. Itu pertanyaannya, kapan? Kapan itu? Dan nulis kita pengen ada yang tulisannya kayak gini. Itu satu. Datanya gagal. Bukan. Ya. Ya kan, unauthorized access. Tapi kapan ini dipanggil? Dan ketika when a logged user. Ya, berarti ketika usernya memang sudah login. Kapan itu di contoh kita pengen membatasin siapa? Yang edit ya tadi kan yang halaman edit ini. Nah, berarti berarti bisa dong kita misalnya save apa ya
pastikan aja. Apa sih ya? Saya kalau namain suka ini. Oh, ini kan pengennya kalau user ada user ID saya edit. Nah, berarti kalau dia di metode ini dijalankan ketika ketika yang ini mana tadi yang edit ini juga dijalankan. Berarti dia dapat ini dong sebenarnya. Dapat param ID setidaknya, kan? Karena dari route, route-nya adalah user ID edit ya. Berarti ID-nya dapat. Nah, ketika dia dapat ID gitu kan. Berarti if param ID benar gitu ya. Tidak sama dengan ID tidak current user. Oh, tidak sama dengan current user. Nah, current user dapat dari mana? Current user. Karena kita udah punya mana ya? Oh, nih di application controller. Ini kan setiap kelasnya udah dapat current user. Jadi bandingkan dengan current user. Dot ID. Gitu ya. Emang di Ruby nulis gini. Terus anggap benar ya. Jika tidak terjadi, tidak sama dengan maka unauthorized access. Tidak sama dengan. ID-nya 2, access dapatnya 2. Tidak sama dengan. Kemudian kemudian apa sih? Redirect to post page. Redirect to post page. Post page ini kan. Yang ini. Oke, gitu ya. Nah, kapan ini dipanggil? Before action. Before action terhadap semuanya? Users. Users yang mana? User controller. Nah, ini ya? Ya, benar. Ini user controller. Before action, pastikan. Oke, tapi apa di metode khusus atau tidak? Atau semuanya? Only edit kali ya. Only edit, oke. Cek dulu. Bagian only edit. Berarti nulisnya begini. Edit. Gitu ya. Oke. Jadi pada saat yang satu, karena kita ID 1, orang baru itu ID 1 kan. Orang baru ID 1, yang nah, ceritanya kita mau edit yang 2. Harusnya nggak boleh gitu kan. Nah, benar. Error. Tapi ini karena kesalahan, bukan karena user control edit syntax error unexpected n. Kita kebanyakan n berarti. Atau kurang n. Atau oh, kurang n. N. Nah, ini ada. Itu n ini. Bentar, bentar. Nah, gitu deh. Oh, itu n class ya. Oke, sip. Nah, benar ya. Selesai ya. Jadi gitu caranya. Bikin method untuk dipanggil di method khusus. Jadi before action dia duluan. Ternyata udah login ya, nggak boleh gitu. Masuk sini edit boleh. Nggak boleh juga, berarti salah nih. Masa punya sendiri nggak boleh edit? Ya kan? Ini salah ini. Punya sendiri nggak boleh edit. Gimana dong? Berarti tadi ini salah nih. Ini harus parensnya ke integer kayaknya, Mas. Ah, integer. Integer itu berarti setiap string di-convert ke integer. Kalau nggak salah, ini. Iya. Iya, langsung kan? Oke, kalau nggak salah. Berarti dibandingkan sama ini ID, kalau ID ini udah integer kan? Iya, ID-nya integer. Sip, berarti sekarang harusnya ngedit punya sendiri. Bisa. Ngedit punya orang lain. Bisa. Mantap. Case close. Udah ya. Ada lagi nih. Finally. Oke, itu gitu dong. Ya, belum.
Access is not restricted for URLs like update. Oh, update. Berarti selain edit, coba kan edit. Oh, gini maksudnya edit. Terus kemudian kan kirim dia namanya. Misalnya gini, save. Itu kan ngirimnya ke lautnya update kalau nggak salah. Itu update. Dari edit. Bener nggak? Pastiin lo, pastiin aja. Edit. Kirimnya ke update. Tuh. Jadi kontrol update juga harus dibatasi. Metode update itu panggil dulu. Kalau emang udah update ya jangan. Berarti di sini koma update. Yang ditulis di sini adalah sama dengan nama metode yang di sini. Edit akan update gitu. Let's see. Kita edit yang ini. Save. Bisa. Tapi kalau kedua. Oke, muncul. Maksudnya nggak muncul ininya. Tulisan editnya. Dan ketika mau ngedit punya yang nomor 2, nggak boleh. Sip. Oke, udah. Beres. Beres kan? Beres. Beres lah. Beres. Jadi bisa lanjut ke yang berikutnya. Oke. Ada pertanyaan? Congrats. Kita sudah menyelesaikan dojo 3. Kita sudah menyelesaikan dojo 3. Oke, tampaknya teman-teman udah ada yang mengerjakan lebih dari dojo 3? Belum. Mas, belum? Mas, jadi belum? Belum. Oh, berarti hafal ya. Itu yang tadi kan 2i kalau nggak salah di chapter sebelumnya. Iya, baru ngerjain 8 soalnya. Keren. Itu, jadi itu yang digunakan. Jadi makanya langsung aja kerjain dojo 3-nya. Biar... ya beres. Gimana teman-teman yang lain? Abdurrahman, Hanif, Agus. Before action itu mirip construct ya Mas ya? Ya, seperti construct. Tapi setelah construct. Dipanggilnya setelah construct. Jadi before to action itu before underscore action adalah method yang akan dipanggil ketika construction sudah, kemudian baru dia milih metode yang lain. Kalau nggak salah, begitu. Oke, yang 7.3 udah beres, maka jadwal berikutnya adalah study apa ini teh? 9. 9 yang isinya adalah tentang menambahkan user ID kolom ke post table. Kemudian menampilkan username di setiap post. Kemudian menggunakan where method. Oke, ya, jadi urusan sama post. Gitu. Mana siap? Atau ada pertanyaan dulu? Terkait yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Silakan. Yuk. TikTok. Ayo, Mas Mumtaz. Lanjut aja, Pak. Nanti saya nyusul. Baiklah. Yang lainnya gimana? Mas Ari, Mas Dayat. Lanjut aja, Mas. Nanti saya juga nyusul, Mas. Ini... karena kalau ngikutin sana kelamaan mbak si lima kan si lima ya wah kelamaan nih mbak cuma tapi baru pada... bikin akun yang bahasa Inggris tadi pagi mas kemarin di kantor full sampai di lembur juga sih karena besok buat presentasi masya Allah itu proyek besar ya teman harus didahulukan. Disisipin project Ruby juga enggak?
Kan promosi ya Pak ya. Saya bisa nih gitu. Ya kita dong, grup dong. Oh iya. Kita semua. Maksudnya ya. Mas Deddy kan lagi di kantor. Saya bisa lebih iya, nih. Iya betul. Saya bisa nih, ada teman-teman. Oh, jelas kan satu kelas promosi. Ngerjain. Waduh, balik besar satu kelas. Oh. Menarik sekali. Ada mentornya lagi. Mantap kalau direalisasikan tuh. Oh iya, menarik sekali. Kan? Kita berdagang aja. Boleh, 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 boleh. Tinggal cepet aja nama PT barunya. Ini baiklah kalau gitu, karena pada yang lanjut aja, kita reset aja ya. Bismillah. Oke, jadi setiap kali yang udah pengen ulang lagi, nanti ada tulisan kali dua, kali tiga kalau emang udah beres berkali-kali di projectnya. Nah, jadi kita akan menghubungkan, asosiasikan satu post dengan user yang membuat postnya. Kalau sekarang kan ya, lihatnya kalau di details ya. Nah, jadi pengennya itu seperti ini. Jadi halaman post ini kan udah ada di atasnya, tapi kita pengen kalau dari usernya apa aja yang dia sudah post. Jadi semacam apa ya, berandanya dia gitu. Oke, itu tujuannya. Kita lihat seperti ini, masuk sini. Nah, mulai. Udah sih, pengen itu aja. Tapi spesifik, oh ini udah login. Nah, sementara kalau ini yang lain, nah itu juga. Ya, mirip, bukan mirip lagi, emang sama dengan ya konsepnya dengan Twitter. Gitu. Oke. Nah, berarti database-nya gimana? Jadi secara database setiap post punya ownernya, user ID kan. Nah, di situ yang kita manfaatkan. Kita harus ditambahkan supaya ID ini jadi foreign key di tabel post. Oke. Lanjut ya. Jadi pertama kita tambahkan dulu kolomnya karena tadi belum ada. Gimana caranya? Kita bikin file migration untuk update kolom seperti pada password ya. Bikin pas kolom password maksudnya. Oke. Tuh. Nyambungin. Nama kolomnya adalah user underscore ID. Jadi nulisnya add kolom tabelnya post, kolomnya yang baru apa dan tipe datanya ternyata integer. Jangan lupa habis itu langsung Rails DB migrate. Terus di validasi supaya user ID itu harus ada di setiap posting. Setiap ya, setiap model post. Oke, kita bikin dulu Rails DB generate migration add user ID to the post. Kemudian cek add user ID to the post, kemudian add column, kemudian di tabel post, kemudian user ID, kemudian integer. Ada yang kurang? Kita lihat dulu. Integer di dalam method change di column post seharusnya benar. See? Di post nggak ada ID. Jadi sekarang Rails DB migrate. Edit the migration file and then execute it. Rails DB migrate. Ini kayak dianggap belum. Benar nggak? Rails. Kurang komanya, Mas. Oh, komanya. Gimana? Ya, situ. Sini benar. Iya, sama setelah user ID juga. Oh, masing-masing koma. Oh ya, baiklah, coba. Migrate. Yes, betul sekali.
Tambah free user ID. Lalu katanya tambahkan validasi ke user ID kolom. Validasi. Berarti di model post. Model post. Validate tulisannya validate user ID harus presence. Ngomong presensi ada kesulitan selama ini presence ada presensi kehadiran harus hadir. Jangan lupa teman-teman yang nonton harus ngisi presensi. Udah ya udah. Submit after confirm that user account has been added. Sudah. And submit. Kurang S. Validate. Associating new posts with the logged in user. Jadi, ya, sekarang disambungkan. Ini cukup jelas ya kalau chapter ini. Oke. Jadi setelah namakan, kita tambahkan datanya yang disamakan. Berarti harus ada kolom user ID yang ditulis pada saat setiap klik create post. Kita ambil current user dari masternya. Master. Dari application controller sebelumnya. Berarti post controller. Tambahkan argumen user ID dengan tadi current user dot id yang mana dipastikan dia dapat dari gara-gara authenticate user. Ya. Udah harusnya pastikan dulu dengan cara kita login, sudah login ternyata kita bikin aja post barunya. Ini post tweet baru. Masuk. Sip. Ya, di database-nya gimana? Udah ID. Oke. Okay. Udah selesai. Oke, okay. Menampilkan nama user di setiap post. Nah, itu yang berikutnya kita lakukan. Ya, kayaknya muncul tulisan Kenzo Ninja di atas setiap tweet. Berarti pada saat post controller-nya show, saat itu kita masukkan, nah ini nih. Cara ngambilnya adalah dengan masuk ke kelas user, find by ID, dapetin user ID ke add user. Kemudian setelah itu baru dari situ dicari ID-nya dan namanya. Oke, ini mah udah ada image name-nya. Ini udah berarti maksudnya. Username. Oh ini user.name-nya. Jadi yang diketik di situ namanya. Benar enggak? Sebentar. Di post controller. Controller. Define user variable itu dulu ambil dari user dicari dari ID yang kirim bukan hasil dari post tadi yang di atas ini tapi dari user ID yang barusan tadi kita tambahkan di sini jadi ID itu yang diambil kemudian pastikan informasi user di post detail
halaman post detail itu ada di view post. Okay, so kemudian copy ini. Lalu gambarnya ambilnya sini. Dan gunakan link to, katanya ini maksudnya buat yang mana? Oh, di sini. Ya, ya. Belum ada ya. Oh, belum ada. Oh, ini maksudnya. Bukan. Link to. Link to variable-nya user name dengan kemarin link ke size user. Kemudian interpolasi ke user.edit. Itu benar. Yang kurang. Kita lihat. Nah, ya. Tuh. Saya bisa dipencet. Oke. Sip. Bisa ya? Tanya, Pak. Izin. Nah, gitu. Silahkan. Ini mau tanya soal yang ada di HTML ini. Di situ kan ada add user, ada add post. Nah, itu merefer ke yang ada di post controller itu atau gimana, Pak? Kan jadi dari root kan di situ udah disebutin di action di post, terus actionnya action show. Nah, terus ngelinknya HTML-nya ke show HTML. Nah, apakah dari situ asalnya dari tiap-tiap action itu khusus apa bisa dari action yang lain add post add usernya itu yang ini yang hijau iya, add user, user ini dapatnya dari mana jadi karena dia show itu dipanggil oleh controller show maka yang variabel yang ada keongnya yang dikasih warna hijau oleh editor bracket ini maka add post ini adalah itu yang bisa dipakai di sini itu pasti itu ya berarti pasti tergantung rootnya dia ke action apa ke linknya ke halaman yang mana yang bisa dipakai cuman yang ada di dalam action itu yes betul. Konteksnya begitu ya bahwa di sini bisa meskipun di sini udah ditulis ya post sama-sama namanya post yeah. Ini juga post beda ya ini mah pakai s ini enggak nah ini kan ini sama ini enggak akan ketuker karena kita sedang mengakses method show yang berarti memunculkan view dari method tersebut yaitu show.html.irb yang ini berarti add usernya, add postnya adalah yang ada di sini. Jadi kalau ini misal ditulisnya gini, dia nggak error sih. Maksudnya di method ini nggak error sih, tapi di view-nya dia dianggap nggak ada. Ini user ini nggak dianggap nggak ada. Apa tadi namanya? Show dari post. Senjat. Nah. Ini error tuh, karena dianggap nggak ada no method error undefined method user ID yang ini maksudnya.
Karena nggak ada user ID, kalau nggak ada post itu. Kita cek di control ini. Post ya. Repostnya aja satu. Nanti muncul error lagi di satu hal yang lain. Cek ini. Nah, dia bilang nggak ada image name dari karena nggak ada at user, yaitu dari sini. Gitu. Set. Oke, oke. Ya. Nah, tuh baru muncul. Oke? Okay? Ya. Siap. Siap, Pak. Sip. Nah, jadi lebih pokok lagi pemahamannya bahwa apa ya namanya? Ini mungkin masuk fitur object oriented-nya enkapsulasi ya, kalau nggak salah. Jadi dibungkus di satu method. Jadi dia scope-nya terbatas di dalam nih. Oke, jadi itu ya, udah ya, chapter ini udah kan? Pasti. Oh ya, udah. Nah, sekarang kita akan definisikan method instance. Kenapa? Let's see. Jadi, kalau oh ya, kesulitannya memang selama ini teman-teman ketika ya di Rails itu sampai yang sekarang lagi dikerjain mungkin Rails berapa? 6 tadi ada yang ngerjain. Nah, itu apa tuh? Kesulitan paham alur dari Rails-nya itu yang lebih bingung apanya? Coba sebutin satu yang nggak ngerti gitu si alurnya. Kayak Mas tadi, Mas Anif tadi, mungkin itu pengen mastiin. Ada nggak? Aman ya? Tanya lagi, Pak. Oh, silakan. Masih nyambung yang tadi. Kalau misal di root itu nggak, misal ada suatu action di controller yang nggak didefinisikan di root, kayak misal add current user itu, root bisa dipakai di semua halaman HTML. Oh, berarti ini application controller ini iya ini kan di controller, berarti semua controller bisa akses ini. Post bisa, user bisa, dan bisa dipanggil di HTML-nya ya. Oh iya, bisa. Jadinya wah, bisa. Jadinya bisa kalau pengen di semua tempat ya udah di application controller aja. Nanti di setiap controller ya, artinya di setiap controller berarti di setiap view. Betul. View-nya jadi dapat. Oke. Nah, model post define user. Oke, tadi ceritanya apa? Ceritanya mungkin nyambung sama ini mungkin. Karena ini pelajaran studi berapa ini deh? 4 apa 6 sih? 4 ya. Maksudnya ini nyambung sama pelajaran method instance studi 6. Studi 4, sorry. Jadi, kalau kayak gini, metode bisa diakses di Rails Console ya. Kita nulisnya di class post karena dia application record, jadi bisa diakses di Rails console. Sama cara aksesnya seperti itu, post.hello. Nah, pas manggil kita juga bisa ambil self user ID ke instance yang postnya punya dia gitu. Jadi urusannya tentang misalnya ID 1, maka ya user ID-nya nanti ada kolom user ID ya penyedia. Make sense nggak? Jadi yang sini di artinya dia nyari usernya siapa gitu. Tapi yang dicari kelasnya, bukan cuma ini ya, seluruhnya. Jadi user ini punya properti apa aja itu kan dicari kan dari post. Jadi setiap post kemudian dia nyari user, maka dari post
itu masing-masing pos itu maksudnya kan ini pos kelas. Nah, setiap satunya ini adalah instance kan. Nah, dari setiap instance itu user ID-nya dapat kan, yaitu di database sebelah kanan tadi. Nah, itu dicari sebagai argumen untuk pencarian usernya. Itu. Coba lihat sini. Intinya sih adalah database ini karena dia dapatnya dari select all post dulu. Ini ceritanya cuma satu, tapi kalau ini ada 1.000 gitu ya. Terus nah user ID-nya kan bisa macam-macam. Nah, setiap satu dia nyariin property dari setiap baris post itu. Jadi caranya kita ngerti dulu ini bahwa kita bikin user dari user kan. Kita definisikan metode namanya user. Ah, tuh. Ya. Nah, jadi di post ada metode namanya user. Di setiap postnya. Yang isinya adalah akan menghasilkan nilai kelas atau semua properti dari user yang menuliskan post tersebut. Nah, gitu. Jadi kita harus mencari user ini dengan return ya. Kita bakal menghasilkan ya return value kan di sini tulisnya return. Gimana tadi user dot find by kita cari berdasarkan ID yang dapat ID-nya dari setiap post. Self karena punya post, kemudian di situ ada method step method-nya setiap apa namanya itu atribut itu adalah yang ada di nama kolom kan, jadi tulis self user ID gitu. Sebagai pembuktiannya kita ke Rails console. Kemudian kita post sama dengan post find by karena kita nyari yang udah ada ceritanya by ID 1 kita dapat kan post-it baru. Nah, si yang nulisnya adalah user ID 1. Kita pengen tahu siapa itu. Kalau ini kan cuma dapat angka 1. Nah, maka kita terus kita bisa nulis post.use. Tuh, langsung dapat ID 1 itu siapa? Ini. Gitu. Nah, biar sekalian. Jadi bikin kode baru ya mesti. Oh bukan, if there's no data, ini kalau nggak ada. Oke, ini saya ganti aja biar enak. Nambah post save. Itu. Jadi ada dua sekarang di sini. Nah jadi pada saat post yang ini user dia dapatnya yang dua karena baris kedua ID 2. Use the user insert method for the post variable tuh gunakan itu sini udah harus benar nangkep nggak pelajaran yang ini. Fungsi self-nya tadi saya belum terlalu paham, Mas. Search. Self. Titik user ID. Search? Kok self. Di... Self. Ya, yeah, self. Ini, nah, self. Yeah. Oke. Okay. Self itu diri sendiri maksudnya. Kalau di JavaScript atau di Java, this. Nah, kalau yang udah pernah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Intinya adalah dia mengarah ke kelasnya ini kelas post. Jadi di kelas post ini
ya nama juga di tabel post kan, dalam konteks ini post ini diasosiasikan dengan database. Ya, dia punya ini kan, setiapnya punya ID, content, createAd, updateAd, and user ID kan. Cuman itu di setiap kelas. Nah, kalau self itu mengaksesnya ke metodenya, ke instance-nya. Jadi post ini akan punya instance sebanyak barisnya. Nah, setiap baris ini adalah perwujudan dari satu kelas yang sama, kan? Oke. Jadi ketika nyari user ID misalnya, maka dia self.userid. Self-nya punya siapa? Ya tergantung. Ini lagi ngakses baris mana, gitu kan. Lagi ngakses baris 2 berarti self-nya itu ke baris 2. Kemudian .userid berarti dapatnya ini. Tapi kalau lagi akses ID 1 berarti self-nya adalah baris 1 dan user ID-nya berarti yang ini. Di sini. Kemudian kita cari dengan kelas user. Gitu. Kalau find by ini kan metode yang ada di user ya, metode yang ada di user. Sementara misal user yang ini metode yang ada di post, bukan di udah, benar. Yang benar find by ini adalah metode yang ada di user. Gitu. Ya, sampai situ bahasin dulu. Nangkap nggak? Jadi ini model post itu manggil model user ya di metode ya, user. Jadi kalau ini pernyataannya adalah model post atau kelas post, dia mengakses kelas user. Kelas user itu yang ini. Yang di model ya. Nama kelas ya, user. Di akses ini, jadi dia pengen dapat informasi di tabel ini sebenarnya kan gitu, karena kelas user mewakili tabel users. Jadi setiap baris ini, kalau dia baris 4 misalnya, maka instance 4 ini dia new user dot new dari kelas user kan, yang ID-nya 4 gitu. Makanya kita bisa di terminal tadi nulisnya kalau post new sama kan, ini lagi bikin instance kan ya, kelasnya post new kemudian baru isinya kan parameter ini kan argumen. Nah di user juga sama, ketika bikin user, nah kita pengen tahu karena di satu baris yang ini, satu baris post tadi ini ada kolom yang pengennya kita asosiasikan dengan tabel user, maka kita jadikan dia instance sebagai instance dari kelas user gitu. Maka nyarilah dia di sini, cuma dia nggak ditulis di sini, jadi gini nggak gitu, karena kita pengen aksesnya dari pengennya gini nulisnya, nanti di luarnya adalah post user gitu, maka ini return aja. Ini kalau ini dilakukan, nah, dia dapatnya yang ini kemudian ke sini. Itulah yang kita lakukan tadi di sini ya, nih post user post nih, tapi di instance kan baru kemudian user dipanggil. Ya, mulai nyambung? Ya, udah. Kalau nggak nyambung atau belum paham, bilang aja. Nanti saya coba cari menjelaskan dan cara yang lain. Udah dapat kuncinya di situ tadi ya, mirip this. Mirip this, itu self itu adalah ya this. Tapi scope-nya adalah instance ya, untuk instance, bukan di kelasnya. Kalau kelasnya apa? Bisa pakai super ya. Oke. Now kita ngurusin penggunaan method instance tadi. Di sini ada rewrite the line user sama dengan blue. Nanti aku udah kecepatan ya. Enggak beneran. In the show action assign the variables
Pos kontrol saya, oh enggak, kirain cepetan. Benar, ini itu apa? Show dapetin. Jadi kalau kayak gini kan nyari, kayak nyari dulu nih. Nah, kalau nanti mah nggak perlu nyebrang dari kontrolernya. Ininya langsung aja, berarti pakai pos user. Kan tadi udah ada. Sama kan? Coba taruh duplikat ini biar kelihatan. Baris 11 sama dengan baris 12. Ya, tujuannya sama. 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 Nah, returnnya ke situ juga. Betul. Karena sudah ininya pindah ke sini. Ya. Nah, tinggal ininya aja. Bingung dari mana tadi kan? Nah, ternyata udah dapat. Karena udah dapat. Ya udah. Jadi ini bisa di komen atau dihapus. Itu. Tujuannya apa sih begini? Ya, tujuannya biar sumbernya dari satu model. Bukan lagi ngurusin pos ya. Jadi modelnya dari pos aja gitu. Kan itu masih urusan database. Nah, jadi dengan kaidah itu jadi kitanya kalau nyari oh itu masalah database, ya udah kita nyarinya ke model sini. Gitu. Bukan urusan logic yang setelah dapat data. Kalau sudah dapat data di sini di controller. Oke. Okay. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Oke. Okay. Enggak ada ya? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan di chapter 7 dari study 9. Kita pengen menggunakan seperti ini, berarti kita ingin menampilkan namanya seperti ini. Sementara sekarang kayak gimana? Oh, sekarang cuma tulisan aja. Belum ngomong-ngomong ini kok nggak ada mukanya. Dan mukanya kayaknya salah pencet. Post dulu. User images. Di post index HTML yang di. Index HTML. Oh, belum dibuka. Oke, okay, begini ya. Sekarang kita tambahkan tautannya. Kan udah, harusnya gambarnya muncul. Nah. Oh, tadi nggak muncul karena cuman src aja, nggak belum diisi ya. Add a link to user detail. Berarti di sini pengen ada link to. Kemudian usernya, awal ke usernya dengan nama user. Berarti apa tuh? Post user apa namanya, name gitu, name kan, name, kemudian linknya adalah research slash post research tadi itu ya. Sampai sini, ikutin.
Tujuannya adalah biar pas kita refresh muncul namanya dan bisa dipencet. Oke. Gitu ya. Muncul gambarnya, muncul namanya. Dah, ya kasih Twitter kita udah hampir selesai. Ya kan? Nah, belum ada pertanyaan kan? Karena kita sekarang akan mempopulasi, mengumpulkan atau apa ya, mewadahi dalam satu frame ya, dalam satu layar untuk setiap kali kita lihat detail dari usernya juga ada semua post yang sudah ada, yang sudah dia post gitu. Gitu. Jadi karena kita tahu bahwa satu user bisa punya banyak post. Nah, jadi gampang kan kita cari aja post find by. Tapi find by itu cuma dapat satu karena per user ID kan. Nah, caranya adalah dengan where. Yaitu kalau di SQL-nya berarti select bintang from nama tabel kemudian dengan syarat where user ID cuma satu, maka semuanya yang mana dikeluarkan, dihasilkan bentuknya adalah array. Nyambung ya. Lihat dulu penggunaannya di Rails console. Yuk, sama-sama ngerjain. Kita tulis post sama dengan post.where user ID 1. Dapatnya cuma satu ya. Oh iya, datanya belum. Datanya cuma satu. Oke, kita bikin dulu kalau gitu. Post. Sama dengan post.new content post yang lain user ID satu juga. Gak boleh ya? Aku salah tulis ya? Atau gimana? Oh, dia pengen menyelesaikan yang itu dulu. Baiklah. Sudah. Jadi ini post null content. Untuk mengaksesnya, postnya, oh post pakai S. Kan array ya? Kita akses array kan, post, index, kemudian isinya. Nah ini, kayaknya gitu. Tadinya maksud saya pengen nambahin biar kelihatan array, jadi isinya dua, tapi nggak boleh ya tadi. Oke. Okay. Nanti aja, tapi sini kita bisa tambahin datanya jadi agak banyak. Sampai situ paham nggak? Yuk kita ulang. Mas Ananto, Nazario, Jaki, Mas Agus, eh ada Nur Aida, Mas Yandi, gimana? Rozak, gimana? Ada pertanyaan kah? Siapa tahu kurang paham, kita bisa perjelas. Nah, semua yang tadi itu bisa kita tuliskan di dalam model atau kelas. Seperti biasa, kita tulis itu di kelas model. Seperti ini sama dengan di sini. Nah, jadinya kan kita ketika where user ID, nah, bisa manggil yang ini. Kita pengen juga di class user itu setiap method post itu berarti dia akan menghasilkan postnya yaitu dengan cara memanggil class post.where. Jadi semua postnya muncul. Itu. Jadi kita ke class user. Di sini namanya post.
define post and. Nah, di situ kita pengen dapat hasilnya adalah dari class post where user ID adalah self ID. Kan kita tahu ambilnya dari setiap user instance dari user. Kita cobain. Kita sebagai user satu dulu, jadi find my ID satu dulu. Oh, kayaknya namanya sama user. Oke, kita sebagai user ID satu can ninja, kemudian user dot y kurang s. Nah, maka muncullah yang dimiliki oleh user satu, gitu ya? Ya, sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Guys, halo, masih aman mas? Masih aman, mirip-mirip sama yang ada yang sempat soalnya, jadi masih mudah dimengerti. Alhamdulillah, kalau begitu kita bisa lanjutkan. Oke, ini adalah menampilkan post pada user detail ya. Ya, jadi kita harusnya halaman user detail. Penampakannya seperti itu ya. Oke, kalau teman-teman udah kelaparan, boleh dibuka snacknya. Jangan lupa minum. Ini ada user di show method. Ini mau post. Kita ke user ya. Karena kita ingin mengakses detail dari setiap user ya. Halaman yang ini berarti maksudnya di sini. Yang ini, step 1 adalah show ya. Kemudian kita tahu di kelasnya, kelas user controller, show itu add user. Sudah ada usernya, berarti bisa menggunakan itu. Add user tadi sudah terwakili kan ada apa ya, ini baru satu sih, tapi jadi user satu dapat postnya yang pertama ya, dan kita aksesnya melalui user model post. Jadi tinggal ditulis mana sih, oh di sini user dot post ya, baru kita karena tahu kita sudah tahu itu sebuah array, maka age, kemudian do
Pos. Ini bukan. Looping kayak gitu kan? And kemudian kita ambil TML-nya dari post index. Nah, post index ini jadi copy aja, pasang di sini. Nah, cuma kan ini bukan post lagi. Atau pos. Oh iya benar, pos namanya. Kemudian pos sudah. Pos juga. Udah. Maka ketika ini di refresh harusnya muncul satu pos. Ya, betul. Ini persis. Beres ya. No problem. Aman. Lanjut. Atau perlu penjelasan? Lanjut. Oke, baiklah. Nah, udah mulai mirip dengan Twitter-nya. Sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan, kita lanjut ke slide yang ini. Itu yang ditampilkan di show tadi. Jadi, oh ya, tombol edit dan delete itu hanya muncul jika kalau yang punyanya saja, yang punya post tersebut. Gitu. Ya udah, sekarang lakukan itu di post show. If current user ID sama dengan post user ID ya. Oke, kalau iya baru, kalau sudah benar maka dia otomatis pas mencet yang ini nggak ada tombolnya. Tapi kalau yang ini ada editornya. Situasi sebelumnya di mana ini masih bisa di edit and delete, meski padahal saya user 1. Ini post 2 punya user 2. Gitu ya. Maka selesai, cukup ya self-explaining sih, itu kan udah jelas ya. Lanjutin aja ya. Masih tentang mencegah untuk orang bisa mengedit. Jadi kita akan batasnya lewat URL. Masih ingat gimana caranya? Nah, ini. Kita bikin metode ini untuk yang tadi kita udah buat di Dojo 3 ya. Itu bisa digunakan tuh. User ID ini. Apply-nya kepada edit, update, and destroy. Coba kita lihat penggunanya ya. Gimana define post controller? Mirip sama yang tadi di user. Namanya ini insert correct user.
Kemudian declare variabel post katanya. Post dengan post find by. Jadi dari params id ya dapat postnya. Jika post.userID dari post tersebut adalah tidak sama dengan ID dari current user ID. Ya, kalau tidak, maka kenapa? Berarti dia bukan yang punyanya, kan? Maka kasih tahu less notice disebutnya tidak punya akses. Kemudian redirect ke post page. Post page itu halaman yang menampilkan seluruh post. Misalnya saya sebagai ninja ken misalnya akses yang guru domba. Set. Terus gimana sih? Bentar, mau ceknya gimana? Oh iya, belum. Ensure current user method sebelum yang disebutkan, yaitu harus dijalankan dulu ensure current user ini before action siapa? Only buat siapa? Edit. Oh, jadi pas edit. Update dan destroy. Oke. Jadi kita kan tahu ya kalau insyaallah. Mulai deh. Apa nih salahnya? Ini komo. Oke, jadi kita kan tahu bahwa kalau postnya kita bisa edit. Edit itu slash edit. Sementara baris 2 atau yang punya user lain, postnya ID-nya 2, tapi nggak boleh. Nah, gitu. Apalagi kalau sudah di update gitu ya, pencet tombolnya. Oke. Gimana? Ada yang perlu dijelaskan lebih dalam di chapter ini? Enggak. Izin, Mas. Kalau kita lihat ini kan kalau struktur database-nya sudah konsep relasi ya. Karena ya. Satu ke banyak ya. One to many. Ya, satu user banyak post. Oke. Nah, waktu kita bikin migration-nya tadi, itu kan kita cuma nambah kolom. Nambah kolom user ID di post. Itu kita nggak perlu definisikan ini ya, bahwa dia foreign key reference to ID user. User kolom ID. Tabel user kolom ID. Iya, enggak. Di kasus ini enggak. Jadi dia hanya sebuah kolom aja. Yang nyambunginnya bukan di database, tapi di script kita, Ruby-nya. Apa? Rails-nya. Tapi kalau di case-case lain, perlu enggak, Mas, kita definisikan itu di migration? Halo, halo. Halo. Oke. Kirain enggak ini. Jadi kita harus tahu dulu kalau database-nya memerlukan seperti itu berarti dia akan cascade ya. Kalau kehapus satu dia ngikut kehapus yang lain ya kan? Atau error yeah. Pada saat kita cuma hapus satu yang sebelahnya belum gitu ya.
Atau kita nulis nih ID user 2, tapi user ID 2 belum ada. Itu kan jadi error ya? Iya. Gitu. Nah, apa namanya? Tergantung sifat data. Tergantung tergantung sifat database yang kita buat. Itu urusan database. Jadi kalau di mana tadi? Di mana? Di sini ya. Di sini ya, Ma. Tentu saja mengikuti yang kita inginkan. Tapi kebanyakan nggak harus gitu. Itu tidak harus. Itu aja. Itu ya kayak jawabannya. Paling untuk pemula ya akan sangat pusing. Karena apa namanya? Ada keterbatasan pada saat dikait-kaitkan. Maksudnya database-nya ya, maksudnya database-nya. Tapi dari sisi ininya menambah kolom, mengurangi kolom dan itu sih nggak apa-apa. Dan jadinya mana tadi? Oh, udah hapus. Jadinya nanti pas query-query yang dimaksudkan adalah pada saat kita nih find by atau where tadi. Mana tadi where teh? Yang ada where-nya mana tadi? Nih. Post where dan macam-macam lainnya nanti. Mungkin group by dan segala macam. Itu order, order by contohnya. Itu apa ya? Di tweet ini cukup, tapi nanti akan ada masa kita memerlukan yang lebih kompleks lagi. Oke, gitu. Siap. Makasih, Mas. Ya. Oh, udah selesai ya ternyata. Saya enggak sadar. Udah beres. Bentar ya. Oke, jadi kita udah selesaikan study 9. Tuh, benar kan? Siapa? Kemarin kita bahas bahwa sebenarnya besok lusa ini udah selesai. Tergantung teman-teman aja pengen pengen ngerjain langsung atau memang ada yang belum paham, silahkan. Nggak apa-apa. Diperjelas, dibahas, boleh. Sambil makan juga boleh. Jangan lupa makan malam. Jadi sini ya. Karena selanjutnya itu adalah modal like tabel. Ya, jadi maksudnya yang kalau di Twitter tuh kan ada tombol like, dislike. Ya itu maksudnya sama postnya orang lain kan ada tombol like dan tanda hati. Nah, itu itulah yang akan dilakukan di chapter berikutnya. Nah, sebelum masuk beneran kita kasih kesempatan dulu untuk yang pengen nanya-nanya yang lain kayak tadi. Cok, silahkan. Ini saya ambil dilihat itu. Nah, ini maksudnya tombol like. Ting. Itu aja sih. Nah, kecil-kecil kayak gini juga ini sudah termasuk kategori web app ya. Juga ini bukan bikin website lagi. Ini bikin aplikasi yang basisnya website. Jadi website application atau kita bisa singkat web app. Gitu. Jadi pengennya seperti ini. Kalau ya ini mah sama sendiri. Ke pos yang lain misalnya. Punya adiknya Ken namanya Ben di sini. Nah, ini kita bisa likes atau jadi dislike karena kita pencet lagi jadi ngurangin. Itu. Nah. Terus kita juga jadi tahu mungkin apa yang sudah dia likes. Orang ini, maksudnya user yang lain ini likes-nya gimana? Apa aja gitu. Oke. Okay. Mulai kompleks kan? Ya lumayan lah nambah satu.
satu-satu fitur aja. Karena pada kenyataannya di industri, maksudnya di keseharian pekerja kan kita juga nambah fitur juga perlu BRD ya, document requirement untuk request changes, perubahan-perubahan atau bahkan apa benar nih risetnya tampilnya harus diadakan atau jadi malahan jadi dihapus gitu. Ya kan, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kita udah tahu seperti tadi satu pos banyak satu user banyak pos. Nah, di sini juga kita bikin tabel di mana isinya adalah kolomnya posnya apa aja, likes-nya siapa gitu ya. Jadi pos kita udah punya pos, kita punya user, kemudian nanti ada likes di mana ada posnya ID apa dan usernya ID apa. Nah, ini cara kita nyambunginnya. Klasik kan, satu ini satu tabel relasinya tentang ID-ID-nya. Gitu. Cara ini sudah termasuk aman untuk belajar, untuk di kenyataan juga. Memang tidak bisa dipastikan bahwa langsung terhapus. Nah, mungkin yang pengen cascade yaitu di database-nya bisa kehapus kalian. Biar bisa enggak ada kok kosong gitu ya. Pasti pencet ID yang udah dihapus. Tapi di dunia aplikasi sebenarnya enggak ada yang dihapus. Yang ada itu dikasih status terhapus gitu. Disembunyikan. Disembunyikan, betul. Jadi pas select-nya itu udah ada where di mana statusnya itu memang ditampilkan. Yang mana yang satu lagi yang terhapus itu tidak ditampilkan. Tujuannya apa? Untuk audit, itu untuk pengecekan nanti ke depannya. Itu di dunia industrinya. Tapi tentu saja di development kita yang ngapain banyak-banyak data ya. Gitu. Malah bengkak. Gitu. Tapi kalau mereka jadi punya data untuk riset. Gitu. Baiklah, sekarang kita harus membuat tabel likes. Nah, ini send Pak. Jadi kita bikin dulu di mana cuma ada dua kolom langsung aja tulis Rails J model. Nah, kenapa langsungnya generate model ya? Karena kalau kita generate kita pakai model generator ya gitu istilahnya. Maka kita akan langsung buat kelas like kelas model yang dikasih nama di sini, kemudian kolom-kolomnya ke database tersebut gitu. Yaitu berarti file migration juga terbentuk gitu sekalian. Jangan lupa karena ini memang cuma dua kolomnya dan kita ingin dia nyambung, maka di secara level aplikasi di modelnya diharuskan pada saat insert, pada saat tombolnya dipencet gitu kan, tombol hatinya itu dipencet, jadi pada saat insert dia tervalidasi bahwa dua-duanya ada isinya gitu, nggak boleh sebelah aja, kasian bertepuk sebelah apa itu namanya hati. Nah, ini kita mulai aja Rails J model apa namanya tadi, like-nya pakai S nggak, lupa kalau nama tabel itu enggak ya. Jadi, yang terus user ID integer, nggak usah pakai koma, host ID integer. Ini integernya harus disamakan dengan tipe data yang sebelumnya kita punya di sini. ID-nya pos, misalnya pos, itu. Kayaknya udah ada ya. Oh, belum saya reset ya tadi. Anyway, cara mengetikannya seperti itu. Comment already been executed. Maaf, jadi saya harus reset. Ya, berarti kita bisa menyelesaikan ini hari ini apa? Jangan-jangan beres semua hari ini ya? Let's see. Jadi sisanya kita ngapain dong? Jangan lupa. Kalau kayak gitu cepet, Pak. Motornya simple. Yang banyak emang di depan. Iya. Jangan lupa tugasnya. 17-an. Okay. Kita perlu lagi bapak mentornya. Jadi, soalnya besok lusa ngapain? Nah, kita kan jadi ngerjain itu.
yang kita bahas satu-satu, mungkin ada yang ngerjain duluan. Siapa ya? Kelihatannya banyak ini ya, banyak yang ngejar hari 17-nya biar bisa bisa libur ya, sebelum setelahnya yang udah kerja. Ide yang menarik, Pak. Libur seminggu ya, Pak. Setelah 17 sampai tanggal 24. Ya. Ya boleh, emang emang kayak gitu kan. Ini ya. Cuma apa? Emang sebenarnya kebanyakan pada kerjanya ini kerjanya pada kerja ngantor apa kerja freelance apa remote gitu, WFH atau gimana? Ini kok layarnya nggak muncul? Freelance, ya? Freelance. Ya, jadi kalau sekarang lagi sibuk-sibuk banget, lagi nganggur-nganggur banget. Oh, tapi ngantor, maksudnya freelance-nya harus hadir di kantor? Enggak. Cuma kadang-kadang memang ketemu orang, ketemu klien. Kadang-kadang. Oh. Kayak kemarin. Oh, harus ke bandara gitu ya. Baiklah. Satunya demikian. Ya, boleh. Tapi, taruh. Itu apa hubungannya? Berarti ngapain? Jadi tour guide atau apa sih? Saya lupa, Mas Fatur Rahman ini. Kebetulan saya kan sambilan banyak ya. Wis. Apa aja sipet-sipet gitu loh, Pak. Ya. Coding juga HTML CSS doang gitu kan. Oh, kemarin sih kebetulan ada pesanan untuk bikin video animasi pembelajaran bahasa Prancis. Oh, jadi content ya. Creator ya. Jadi ya semacam itulah, video Pak. Creator. Ngedit doang sih, Pak. Yang bikin konten kan saya. Yeah. Boleh juga, boleh juga. Joki juga iya, silakan mau joki. Joki apa nih? Ujian bahasa Prancis. Apa tadi namanya? Like ya. User ID. Terus jadi jamnya gimana dong? Berarti enggak tentu ya. Ini gini lagi banyak kosongnya sih, pagi saya ngejar ketertinggalan kemarin kan. Sekarang 5 selesai, tinggal 6, 7, 8, 9. Oh. Insya Allah kekejar. Mantap. Sip. Nah ini, jadi dengan kita generator tadi, langsung tercipta, terbentuk kelas like di models, dan ada file migration yang isinya adalah create like. Likes, pakai S. Ya, itu otomatisnya. Kemudian langsung ada dua kolom ini ditambah kolom defaultnya timestamp. Tapi itu belum dieksekusi. Jadi kita harus rails db migrate. Jadilah nggak ada. Oh, ada. ID is ready. Oke. Udah, selesai. Oh iya Pak, ya, izin bertanya Pak. Siapa? Saya bertanya agak keluar sih. Jadi kan dahulu kala kan saya kan bikin website kan hanya sekedar HTML CSS ya. Jadi apapun yang ada di dalam HTML kan saya pakai JavaScript. Nah, kemudian kalau misalkan di sini saya lihat kan untuk format HTML sendiri kan ada .html, .erp ya. ERP gitu. Nah, ketika kita masukkan JavaScript ke dalam, tetap jalan nggak Pak? Jalan. Jalan dong. Tidak ada masalah. Cuma beda belakangnya doang ERP gitu. Belakangnya doang apa? Kan di format. Mana format itu kan HTML kan kayak di mana tadi ya? Lupa sih lo di view kalau nggak salah. Di view kenapa? View post itu kan data-data kan HTML-nya kan ada .erb belakangnya ya format file-nya. Oh, terus hubungannya? Ya apakah masuk script yang lain juga nggak ada masalah gitu? Script yang mana? Nggak, saya nggak ngerti. JavaScript. Ini kan apakah ini si .erb ini khusus untuk HTML yang terintegrasi dengan Ruby, Tails, atau bisa kita masukin yang lain, misalkan JavaScript gitu kayak. Oh, di sini kita nulis script Ruby gitu, ini. Nggak script, misalkan JavaScript gitu atau nggak kayak ya gitu. Di sini. Nah, tidak ada masalah gitu. Nggak apa-apa di sini ya, berarti ya khusus untuk dia aja. Nggak, maksudnya kalau itu mah lebih baik di sini naruhnya. Di aset. Aset JavaScript JSON gitu kan ya. Enggak. Ini namanya nama JS-nya. Oh iya. Gitu. Oh, iya. Karena itu akan diakses di setiap halaman di mana layout. Oh iya. Iya. Layout mana sih? Ini. Jadi lebih baik di sini. Jadi
Ya, lebih baik bisa untuk masa depan. Tapi kalau untuk yang singkat, yang itu ya udah, silahkan. Itu mah. Ya, depend on the situation. Nah, Baik. mana tadi? Ya, gitu. Ternyata ada yang belum saya. Belum bisa maju, kita harus ke validasi katanya. Oke, tadi jadi kalau pengen JavaScript berarti ke folder asset slash JavaScript di Rails 5 ya, di Rails 7 itu tempatnya beda lagi. Kalau segini beda, beda tempat aja. Karena beda gem, beda gemnya. Ya, ya kalau bingung ya salahin yang bikinnya. Namanya siapa tadi? Hahaha, itu. Bapak yang satu itu emang apa namanya? Sekali ya gitu deh. Ya gitu, tapi ya memang ada tujuannya kenapa beda gitu. Baik. Berarti sih coba tetap. Oke. Oke. Prosesnya sih ya mirip kalau udah ya tinggal tambahin nama kemudian jalan. Ini ngomong-ngomong gimana channelnya? Validate user ID. Terus koma ya? Atau bukan? Kita pengen presence. Terus oke, koma nggak sih? Oke. Okay. Ya, betul. Post. Udah gitu. Harusnya udah. Loading. Ini berapa sih? 8? 12 juga kok. Ya udahlah. Ya gitu, jadi silahkan di apa ya, dibuat dari sekarang. Ini tambah-tambahin fitur yang kayak gini nanti di semua website web app yang ya website web app yang kita bikin nanti. Yang paling dekat adalah kita punya chart 17-an, jadi itu akan menjadi tema untuk web apapun yang kalian putuskan untuk buat, untuk challenge. Bukan challenge ya namanya, tugas ya jadinya. Tugasnya tolong dikumpulkan di git branch-nya masing-masing. Oke, jangan lupa yang sampai hari ini mengerjakan pun upload git branch-nya masing-masing ya, di-update. Kalau belum. Ini kenapa nggak muter-muter ya? Ada apa dia muter terus? Browsernya di refresh dulu Pak, di tab browser kan ada editor terminal browser, di browsernya di connect dulu. Oh, nggak begitu Pak? Saya browser yang itu yang betul. Maksud saya browser yang dalam plugin-nya Pak. Dia ada connect, ada connect di situ. Saya biasa begitu. Oh iya ya, dia ngecek satu-satu ya semuanya. Ya muter lagi berarti ya? Ya begitu Pak. Akhir-akhir ini seperti itu Pak. Baiknya maraton ya seperti saya. Ya segera tuh yang lain juga menyusul, mana ini? Coba tolong kasih jempol dong yang lain. Sudah yang udah nyampe dojonya. Satu jempol dari siapa ini? Pak Dayat. Yang lainnya mana jempol ya? Udah dari bawah bantal kayaknya ya. Baiklah. Iya Pak. Bagiannya juga macet. Bagiannya juga macet. Ya. Kas lagi malam Jumat. Nah, malam Jumat emang sekarang Jumat? Selasa nih Pak. Maksudnya buat maratonnya. Oh, malam Jumat. Oh, kirain. Kepala yang nambah ya Pak ya. Gimana lo? Masya Allah. Iya benar juga. Kayak kita aja nih. Oke, sekarang kita tambahin kolom ke apa tuh judulnya? Ke adding creating like data. Oh ya. Yeah. Oke, berarti kita ngisi data columns to the like table. Kan udah adding kolom. Kolom apa lagi ya? Ingat saya cuma dua. Oh, bukan kolom berarti harusnya ya, data berarti. Oke, okay, like new user ID 1, post ID 2. Oke, okay, save. Dah. Udah, ini mah seperti biasa kan? Sudah biasa menggunakan Rails console. Bisa bikin instance-nya, yaitu like dari like new. Tapi fokus kita adalah menggunakan ini untuk
masukkan ke database ya, database satu, kemudian postnya post ID 2. Oke, kemudian like.save. Oke, jadi punya data dua kali sih. Oh, ini yang dulu ya. Oke, baiklah. Oke. Jangan diri siapa. Beres belum ya? Udah, beres. Oh, udah. Nah, sekarang tampilkan tombolnya. Jadi harusnya lebih mudah lagi ya. Sekarang ngurusin penampakan dari tanda atau dari tombol hati itu ya untuk likes. Caranya adalah karena kita tahu kondisinya yang muncul di sana berarti yang di like. Berarti jika ketemu baru kasih tulisan like. Atau jika tidak ada berarti tidak disukai gitu. Sebelum ngurusin jadi pakai gambar, kita pakai tulisan dulu aja. Jadi kita ke show.html.yrb dari post. Jadi kita ke masing-masing post ya. Berarti ya. Post show. Nih. Tuh, udah ada. Ya, udah ditulis duluan. Baiklah. Belum keren satu semuanya. Oh iya, tadi satu-satu ya. Baiklah nih, jadi maksudnya ke pos, kemudian kita pilih sini. Nah, kalau dipengen begini, jadi belum ada yang chat. Gitu. Karena di database-nya yang di like itu adalah pos ID 2, bukan pos ID 1. Berarti kita cek di pos ID yang 2. Ini udah ada. Pos ID 2 isinya apa sih? Bentar. Pos ID 2 adalah today was lunch, berarti punya guru domba ya. Pos ID 2 yang ini. Like it. Oke, karena ada di tabel likes. Gitu. Oke. Harus di reset atau udah bisa ngerti ini? Cuma if else saja kan, if, else, and, udah. If-nya dari true-nya adalah jika nilai ini ada. Kalau nggak ketemu dari database kan dia false. Di sini ya, nggak ketemu. Gitu. Return-nya kan nggak ada. Nil ya. Oke. Okay. Iya. Langsung ini current ID, kemudian post ID. Dari post ID karena sebelumnya udah ada post-nya. Oke. Okay. Oke, yang berikutnya mah kita reset, reset ya, reset. Ayo ngebut, ngebut, ngebut. Biar bisa bahas project individunya. Ya udah, ada ide belum? Website apaan yang mau dibuat? Base-nya apa? Blog kah? Aplikasi kah? Oh iya, bikin aplikasi ya. Jualan bendera. Ya, apa gitu? Enggak sama tiangnya gitu. Iya, boleh, boleh, boleh. Sebelum 17-an. Order di sini. Jual bendera di mana pun Anda berada. Ya gitu. Atau bikin aplikasi yang bisa ngedit apa namanya? Tweetbone ya, istilahnya yang ya, di profile picture-nya jadi ada tulisan atau bendera. Loh, itu bukannya kalau sekarang bikin tweet otomatis begitu, bukannya jatuhnya otomasi ya? Bisa sih. Iya, memang bisa. Nggak, maksudnya bisa, bisa. Jadi kita disuruh ngupload fotonya. Foto biasa. Terus ditimpa. Kemudian sama dia digabungin sama apa komen, template komen. Yang foto yang lain itu yang ada apa tulisan gitu. Caranya gitu. Misalnya apa bendera Indonesianya di situ. Bisa. Udah jadi tuh sebenarnya. Bisa tuh.
menarik. Menarik. Dan doable. Bisa. Oke, okay. Creating the legs controller. Oh, tadi belum punya controller ya. Cuma model aja. Jadi kita generate aja rails controllernya, kita isi create-nya karena untuk kita harus create. Di preset create berarti post. Kenapa? Karena langsung ngirim ID 1 ke create masuk ke sini, kemudian apa yang dilakukan di situ? Ya create berarti new ya, likes new di situ. Jadi config route dulu. Ini tujuannya di sini adalah masukin ke database. Kalau tadi kan cuma menampilkan aja. Oh, ini enggak ada. Oh iya, kan kita belum nulis rails. Oh. Satu-satu. Kita mau ngapain? Kita mau ke route. Masih belum. Route likes. ID-nya yang kita mau create. Di likes create. Nah. Kemudian kita generate rails c controller. Sebentar. Ini udah di reset belum ya? Yang dia belum saya reset. Nanti udah aja. Reset aja ya. Alurnya kita bikin rutenya sini yang tadi ya, post likes ID-nya, terus metodenya kemudian likes metodenya, maka di controllernya karena belum ada. Ini mah model kan. Terus di controller likes create. Duh. Oh, kita bikin sendiri. Bentar, saya lupa nih. Lights controller. Apa udah? Bentar. Saya lupa. Nah, ini juga ada di Dojo 1 kalau nggak salah. Jadi niatnya pengen bikin di terminal. Oh. Terus bikin manual di klik kanan new file. Oke. Jadi di ke apa kenyataannya sih kita bisa bikin ya pakai generate, tapi kita disuruh bikin sendiri create file. Like biar tahu korelasi antar filenya ini mah. Controller. Nah, maksudnya harus sama nulisnya ya. Tuh, kemudian kita ambil dari ah, ini tinggal copy aja kalau udah punya, tapi dari tempat lain juga boleh. Nah, ini dev create and kemudian jangan lupa kita udah punya class authenticate user, berarti class lagi method class, berarti apa namanya before action authenticate syah authent ticket user ya sudah, kemudian biarkan kosong. Oke, okay. Fine. Belum likes post ID create di route, jadi kan udah likes. Post ID create. Post. Bukan ID aja katanya. Oke. Okay. Ada rewel juga ya. Post ID. Nah, dia spesifik. Nanti kita berarti menggunakan variabelnya apa?
POS ID. Jadi params POS ID bukan param ID lagi. Nah, itu bedanya ya. Creating the like button. Oke, sekarang buttonnya. Jadi approach-nya banyak ya, bisa dari penampakan dulu, bisa dari belakangnya. Sekarang kita menyelesaikan. Jadi kalau dari belakang ya, dari controller-nya seperti ini, create-nya dipanggil berarti kita bikin baris barunya di database dengan like new isi param post ID kan, ingat tadi karena kita ngasih route-nya post ID bukan ID. Di save kemudian redirect ke post. Kemudian kalau ini gara-gara ya ini tadi gara-gara post ID tadi. Oke. Sementara untuk di slide yang ini daripada tulisan langsung diganti dengan link to. Karena ini enggak ada link ya. Yang di atas kan sudah jadi biarin. Kalau yang belum like berarti bisa dikasih link untuk like. Nah, ini URL-nya gitu. Berarti belum diganti sama gambar hati ya, masih tulisan. Gimana caranya mengganti tombol dengan tulisan dengan tombol gambar hati? Itu ada di chapter berikutnya. Sekarang di control dulu. Create-nya define like, kemudian like new, kemudian user ID dari siapa? Current user ID. Sementara kalau post ID dari params post ID. Nyambung ya? Make sense? Like, save. Redirect to the post detail. Kalau udah, then redirect to post index ya. Enggak, post detail berarti ke post ID-nya. Karena udah punya post ID-nya berarti dari like. Bisa post ID. Boleh? Kalau udah di-save ya, benar. Sama aja sih ke param post ID juga. Coba kita lihat. Ini mintanya mana? Biar enggak mengulang. Redirect-nya oh params. Ya udah params. Params. Intinya angka integer dari situ. Oke. Okay. Mencet. Not like. Belum ya berarti. Punya siapa itu? Oh iya kan belum ya, not like-nya ini belum diganti aja dengan iya nah gitu, ini mau diganti dengan link itu tulisannya like. Tanda seru. Kemudian arahkan ke create tadi. Oh ya, tuh create. Jadi likes slash post ID. Berarti post ID post kemudian class-nya create. Berarti ini metodenya post ya. Oke, okay, let's see. Post, saya pengen like yang ini. Ah, error. Why? Belum ditutup ya.
Suka lupa nih. Nah, jangan sampai lupa ya, teman-teman. Oke, browse. Jadi jangan lupa nutup tanda persen pagarnya itu. Lightning. Muncul. Liked. Nah, udah kan tadi like aja. Sekarang liked. Dan nggak bisa dipencet lagi karena kita belum dan tidak menuliskan link di situ. Beres, fungsinya udah dapat. Jadi pendekatannya kalau kita sekarang di sini adalah dari fungsi dulu, baru penampakan. Penampakannya seadanya dulu. Baru kemudian, untuk yang sudah liked atau sudah dipencet, sekarang kita mau hapus itu dari tabel. Jadi remove. Gitu. Apakah ada pertanyaan dulu? Gak ada ya? Lanjut. Sejempol dong. Lanjut, Pak. Lanjut. Mas Hanif gimana? Biasanya ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Tapi udah nyampe? Udah. Udah. Cuman emang sintaksnya itu yang suka masih kok ini. Kalau kalau ininya sih udah, logikanya sih udah paham. Oke. Kalau udah paham berarti, nah ini destroy ini mirip sama sebelumnya kita apa ya pakai yang destroy itu untuk menghapus delete ya, tombol delete dari postnya itu pakai ini. Nah, like controller untuk destroy like-nya juga sama. Ya udah. Dan dia karena merubah database dia post dari route-nya. Nah, baru yang atasnya tadi diganti. Jadi link to untuk nge-destroy. Jadi apa dulu yang kita lakukan? Ya, sebagai backend kita dulukan alurnya, tapi lebih lebih enak ini duluan. Yaitu dev destroy supaya nggak disebut error dulu. Nah, baru itu diarahkan ke situ. Post likes post ID tapi untuk destroy gitu kan, likes destroy, jadi URL ke situ nggak akan error, yang berarti sekarang harus diisi. Kita akan melakukan tiga hal katanya. Satu, deklarasikan variable like. Kita nggak tahu siapa yang mau destroy. Jadi like dulu, find by user ID current, current. Enggak, ID, bener ya, current. Oh iya, betul. Karena bisa ngapusnya punya yang sendiri saja. Jadi harus berdasarkan current ID. Sementara post ID bisa diambil dari params ID lagi. Params post ID, sorry. Gitu, cuma like destroy. Gitu kan? Kemudian redirect to post detail. Post detail page of the post. Oh iya, berarti sama dong sama ini. Udah copy aja. Baru kita bikin tombol hapusnya. Eh, tombol hapus. Iya benar. Tapi tulisannya like. Berarti ini sama ya. Ini cuma like dan bukan create. Destroy. Bala. Cobain. Tadi yang kita udah like yang ini like. Ini kita pencet. Jadi like. Nah, gitu. Udah berarti. Clear.
Berapa lagi? 4 lagi? 5 lagi. Nah, sekarang kita ganti dengan icon. Iconnya itu tadi, tanda hati. Fungsinya udah dapat, tinggal gambarnya aja. Gambarnya dapat dari mana ya? Kita pakai gambar biasa bisa. Kita pakai font awesome icon beneran, SVG. Juga boleh. Yang pasti di situ ada angkanya katanya. Oh, pakai font awesome. Baiklah. Cek di study 2 ya. Kalau lupa. Pastikan ini di copy ke application HTML ERP. Jadi nyambung sama pelajaran sebelumnya ya. Copy ini ke application HTML ERP yang ada di view layout. Nih, untuk teman-teman yang bingung. Create app. App. View layout application HTML ERP. Kemudian cari baris yang di bawah style sheet JavaScript. Biasakan itu. Dan jadi JavaScript kita di atas dulu. Yang lainnya di dapat mau nutup ya. Gitu. Kecuali ya udah. Yang jelas itu dulu kalau untuk CSS ya. Oke, sip. Maka oh, belum bisa. Adanya di chapter berikutnya. Kita gunakan oh, belum dipencet. Oke, di sini kita sudah tinggal kita gunakan. Ingat nggak caranya? Caranya pakai kelas, kelas CSS ya maksudnya, bukan kelasnya Ruby ya. Oke, nah. Tapi kalau nulisnya kayak gini, di metode link tuh nggak dianggap ya. Semuanya dianggap string kalau nulisnya pakai link tuh begini. Berarti proper method link tuh-nya harus pakai yang lain. Beberapa live session sebelumnya saya udah pernah liatin halaman link to yang ngebahas metode ini khusus dan jadi banyak cara penulisannya. Jadi ini salah satu cara yang lain untuk menuliskannya yaitu versi Ruby-nya link to do dan add. Nah, jadi HTML bisa tulis di sini. Tapi kalau pakai yang cara pendek yang hari-hari kita sebelumnya link to langsung tulisan sini baru URL. Itu mengakses metode yang sama, yaitu link to. Jadi kita gunakan aja sekarang. Di show. Kita ganti ini. Cara nulisnya. Kita gimana? Tulis ini langsung. Do. Lihat. End. Itu. Benar gak? Coba. Link to URL do. Okay. Link to URL do. Okay. Metodenya ada di situ. Pasti aja. Untuk yang
Unlike. Sementara untuk yang ini sama juga. Tapi tulisan like ini nggak usah ada. Lalu kemudian set ini untuk like untuk di sini errornya banyak. Kenapa errornya banyak? Coba kontemplasi dulu. Apa yang kurang? Ini masuk urusan CSS. Sekarang kita di sini. Saya lupa method post ini jadinya gimana ya? Kalau teman-teman gimana? Suruhnya cuma satu, tapi lintunya apa yang salah? Enggak, apa yang udah benar? Ini harusnya benar. Mungkin karena tadi saya cuma komen aja. Nah ya benar, jadi harusnya dihapus. Set. Set. Nggak berubah. Ganti warnanya. Ternyata apa benar? Oh, karena memang belum ada warnanya. Kita kan skip tadi. Benar-benar sampai situ. Harus fungsi dulu kan? Kita cek dulu, lihat. Likes, cuma satu ya. Ketika pencet, harusnya nambah. Nambah ya. Jadi pos yang keempat, kemudian kita pencet lagi dalam rangka unlike. Hilang ya. Sip, berarti berfungsi dia. Berarti benar nih nulisnya. Cuma bedanya kita pengen pembeda. Katanya kalau yang like, warnanya harus abu-abu. Dan kalau sudah di kalau sudah like ya pengennya hatinya berubah jadi warna pink. Maka kita ke CSS. Perhatikan dulu kelasnya di sini FA FA hard like button. Kalau ini like button unlike. Berarti yang mana yang warna pink? Yang sudah di like gitu ya. Post CSS. Kemudian biasanya paling bawah. Oh, di sini. Oke. Okay. Jadi like button itu adalah yang kalau belum kita pencet atau kalau belum masuk database ya. Gitu ya. Ya, coba color. Nah, sementara kalau yang like button untuk unlike ya gitu ya. Color-nya ini. Terus sisanya adalah untuk ukuran dari apa tersebut. Jadi 16 mungkin sekian. Ini kan kayak gini. Sekarang kita ubah jadi gini. Nah, tuh. Karena belum di like berarti dia masih abu-abu. Oh, di pencet. Ya, jadi ya. Bagus ya. Terus ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Yang aja, masih banyak.
Oke, jadi kalau tadi sudah bisa memunculkan apa namanya tombolnya dan punya reaksi bahwa kalau sudah di insert maka dia berubah warna ya. Sekarang pengen tahu seberapa banyak, karena kan yang likes boleh ribuan jutaan gitu ya. Nah, tombol ini nih yang dikejar para konten kreator likes. Gitu kan? Nah, kita ngitung. Berarti kalau udah banyak, kita select all aja. Kemudian dihitung. Kalau all count, berarti 1, 2, 3, dihitung. 3 berarti. Tapi kalau kita kasih syarat, where post ID 1, berarti dia cuma dapat 2. Jadi nilainya harus 2. Gitu. Udah, selesai. Sesederhana itu. Kita terapkan di dalam controller POS. Karena itu bagian show. Kan POS controller untuk ngurusin pas di ini. Ini kan POS show, ID show kan. Kita kan pengen munculin nilainya. Mungkin biar yang pendek dulu aja ya POS-nya biar kelihatan sekali. Yang ini. Sekarang kita definisikan likes count. Hitungan like. Dengan isi like dot apa nih? Like dot jadi lupa. Baru dulu count dulu. Like all count. Lupa lihat lagi slide. Like all count. Oh enggak, where count. Oh ya. Yeah. Jadi kan syaratnya dulu where. Nah, where apa? Where post ID sama dengan params ID ya, benar. Harusnya benar. Kemudian tambahkan di show tadi nilainya. Langsung aja di sini. Berarti persen sama dengan nilainya. Likes count. Udah, selesai. Muncullah dia di sini. 0 belum ada. 1. Nah. Baca lagi ya, 0 lagi kan dihapus. Oke. Magic button. Ya. Beres. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau misal like-nya ditaruh di indeks, post index, jadi tiap masing-masing post itu semua ada like-nya. Misal di indeks ada 100, berarti kan ada tombol like-nya 100. Cuman kalau udah di-scroll ke bawah, misal terus habis itu diklik like, nanti bakal naik ke atas. Kayak ngeload halaman ulang gitu Pak, nggak bisa langsung ini. Jadi ntar langsung hilang, langsung balik ke atas loh. Tadi yang di like mana? Ada di bawah, itu harusnya scroll lagi. Itu gimana biar nggak kayak gitu? Ntar saya bingung. maksudnya mencerna pertanyaan. Jadi ya, coba dipraktekin. Nah ini di scroll ke bawah kan. Nah itu udah scroll di bawah. Nah, terus di unlike coba. Nanti kan balik ke atas. Nah, oh, ininya. Kalau misalnya itu ada di urutan di bawah ke 100 gitu kan ntar hilang. Udah jadi balik ke atas lagi. Tapi kan satu-satu pos. Nah misalnya mau dibikin banyak nih ditaruh di indeks. Oh misalnya di sini. Iya. Terus? Oh nah. Jadi pada saat pencet gitu ya. Misalnya ada tombol di sini gitu ya? Iya. Ada tombol di sini, terus kemudian karena ini di scroll di bawah, dia karena reload balik lagi ke atas gitu ya? Iya. Oh, ya itu solusinya adalah pada saat dipencet, pencetnya bukan di sini kan? Pencet itu yang mana? Sini kan? Create ya, save. Iya. Nah di sini bukan di sini redirect, kemudian ditambahin lagi garis miring, ada pagar. Di ID-nya dia
Ini kan punya ID nih seharusnya ya. Kasih ID aja. Ininya apa? Gimana caranya? Frame source ya. Yang ini bukan. Nih kan post username ya. Post. Gimana sih? Nah, ini kan? Iya. Nah, hasilnya misalnya pengennya stopnya di sini. Ya udah, nah ini tuh punya ID lagi, tambahin ID gitu di sini. Div ID apa gitu. Ini juga ID apa gitu masing-masing. Nah, ID-nya itu bisa kita tulis di sini. Misal ID-nya nomor sekian ya, nomor pos ya. Gitu. Maka nanti dia akan mengarah ke pos tersebut. Kalau perlu scroll, dia scroll. Database. Kalau ternyata dia ada di sini, ya berarti dia turun di sini. Gitu. Pada atas, berarti dia turun ke atas. Dia naik ke atas. Bukan ini. Ya bisa jadi ini, tapi yang jelas ID yang ditulis di sini. Gimana ya caranya? Bentar. Di sini ya. Mana tadi? Browser. Contoh aja nih, contoh. Harus misah. Ini konsolnya kelihatan nggak? Konsol bawah. Kelihatan nggak? Nah, ini. Usernya. Nah, yang ini kan adalah objeknya yang ini. Nah, ini kelihatan ya. Tuh. Nah, sekotak ini ada di sini. Berarti ya. Ini kotaknya kan? Sementara kalau yang lain di sini kan? Nah, per ini dikasih ciri dong. Ini kan kalau kelas bukan ciri satu. Bukan ciri unik ya, ini ciri satu kesatuan yang lain. Nah, di sini kasih ID sama dengan misalnya 123. Yang mana 123 adalah misalnya adalah ID di sini ya, misalnya. Gitu ya, di post. Jadi pada saat ada yang akses saya lupa bisa atau tidak di sini, tapi yang jelas kalau gini 123 dia langsung arahin ke sini. Misalnya ini gini. Oh, nggak bisa. Karena di sana ya. Sorry. Tapi di kenyataannya di browser biasa, kita itu jadi bisa mengarahkan scroll ini ke sini. Gitu. Caranya dengan di sininya dia arahin 123. Atau apapun yang ID yang tadi kita tulis. Contohnya di mana itu. Itu salah satu caranya untuk scrollnya bisa ngikut. Jadi pada saat kita redirect, itu tambahin tadi pagar. Sehingga di browsernya kan munculnya gini, jadi ada pagar angka sekian atau ABCD. Nah, baru ngarah. Gitu caranya. Mohon maaf, belum bisa ngasih lihat di browsernya Proget. Mungkin di mana ya? Yang ini ya, tadi ya. Oh, sebenarnya itu dilakukan sama Proget di slides. Ini lihat nih. Just slide ya. Slide ini. Nah, ini kan slide-nya nomor sekian. Kelihatan nggak di layar URL-nya? Pagar 28, ya kan? Kalau geser, saya geser, ini 27. Bedanya, yang tadi saya maksud itu secara vertikal. Kalau dia horizontal. Perhatikan slide ini, kemudian saya cek. Ini barisnya slide 28-27. Nah, pada saat ini pasti ada ciri di sini yang membuat dia jadi ngarahin ke situ. Sudah data slide nomor sekian. Baris ke sekian section yang ini. Nah, mana ya? Tuh. Jadi dikasih ciri. Ini angka-angka ini memang tidak reflektif langsung dari sini, bisa karena dia dimasukin ke data slide ya. Tapi yang jelas jadinya ada proses untuk ngeceknya gitu. Kalau hanya menggunakan HTML-nya, maka cukup dengan cara yang tadi yang saya bilang. Tapi kalau ini berarti dia mah pengen lebih aman lagi, dia menggunakan atribut baru yang nanti dibaca lagi yang lain. Jadi yang ini diarahin ke mana gitu. Terusnya sih ada ya. Dinomorin gitu.
Intinya gitu konsepnya. Dicobain. Nanti kita cobain di lokal ya. Oke, sampai sini. Gimana, cukup menjawab nggak? Ada pertanyaan lain? Atau lanjutan? Nada? Halo? Suaraku? Oh, ini jelas. Suaraku jelas ya, cuma responnya aja belum. Responnya belum jelas, Pak. Lanjutkan saja. Jadi sekarang kita display like. Oh iya ya. Nah ini selanjutnya adalah karena sudah di like berarti ada populasi di dalam tabel likes itu. Nah kita pengen tampilkan di sini berdasarkan yang sudah di like berarti berdasarkan user ID. Tuh user ID likes. Ya. Di likes. Jadi metode likes di dalam control user dibuat supaya nanti ada URL ke situ untuk memunculkan tab atau bagian likes. Kita belum pakai Ajax ya di sini, ini cuma main halaman. Jadi satu halaman full. Gitu. Nanti lebih bagus lagi kalau kita pakai Ajax JavaScript jadi mainin. Kalau ini masih Ruby, HTML, CSS. Jadi sekarang kita ke mana? Controller, bukan routes dulu. Tambahin apa? Likes. Post atau get tadi? Ambil aja kan, berarti get likes. User ID likes berarti users ID likes. Users likes. Kemudian ditambahkan actionnya di user. User. Namanya dev likes and nah kita tambahkan view user user kan user likes email erb. Oke, kemudian kita ke user show. User show. Pasti di sini katanya link to likes like likes. Ke setiap user ke users munculin tab likes yang dipencet user satu likes get. Nah kenapa nggak ada padahal tadi udah user on this users. Jadi pas pencet dia pindah halamannya seluruhnya situ yang mana kosong karena kita belum buat yang akan kita buat di chapter berikutnya. Itu yang terakhir di chapter 10, di study 10 ini. Wow, amazing. Itu di 10 ya berarti. Terakhir pas berarti. Ayo, ada pertanyaan lain? Sebelum kita mengakhiri study ini. Mungkin ada yang bingung sama ini. Now let us write the cards. Yes. I will try hard till the end. Semangat, semangat. Nah. User control tambahin isi ini yaitu kita ambil kita dapatkan usernya objeknya siapa dan likes-nya di mana khusus untuk user
tersebut. Nah, kemudian baru kita postnya di apa namanya di looping. Jadi postnya find by di sini. Nah ini motong jalan ini ya. Kalau kayak gini ini mati motong jalan. Kita nulisnya di view. Banyak pendekatan, salah satunya seperti ini. Silahkan. User sama dengan user.findby ID dari params ID. Dari situ, dari itu dia dapat likes sama dengan like find by user ID. Bisa dari user ID ceritanya. Ah, gini juga harusnya benar. But let's see. Kemudian kita ke users likes ini, kemudian ini adalah penampakan yang di misalnya sini pencet yang ini ya, name error katanya karena memang belum ada objeknya. Kita ambil dulu yang lainnya tuh sampai sini, get each comment dari likes. Jadi likes each do like. Kemudian post fish. Kita mau reuse menggunakan kode yang sebelumnya, jadi post sama dengan dari like tersebut diambil like post ID-nya. Gitu kan? Kemudian kita ambil post objek sebenarnya, jadi baris-barisnya. Kalau nggak salah gitu. Bener, define the post variable, ya udah ambil postnya dari situ. Di mana objek postnya adalah find by atau where. Bentar. Emang kita looping lagi. Each element of likes. Sebentar. In the each the method declare the post variable. In the each method ya, di dalam ini. Kemudian assign it to the post instant associated with like variable from database, berarti find by ID-nya post. Ini cuma satu dong. Oh ya, satu-satu ya. Ayo lah, karena udah diulang ya, setiap satu post satu. Udah, berarti benar. Berarti nanti dapatnya seperti ini. Kebetulan ada tiga. Ya, database betul nggak dia punya tiga? User ID 1, 1, 2, 3. Postnya ya. Jadi benar ya. Minjam punya tiga post. Yang dia sudah like. Nah, ini yang salah. No method error. Undefined method each. Get each element of life business. Loh, salah ya. Bentar. Berarti like. Balikin dulu ke sini. User post age do post. Bener ya nulisnya. Kalau ini likes each do like, kemudian like post ID, benar kan namanya post ID. Oke,
Ayo, ini yang terakhir. Bantuin, siapa yang udah mengerti maksudnya kemana? Ini ID find by plus user students. Oh, yang di sini ya berarti. Post find by ID like. Oh, sama banyak kan? Like each do kurang like. Hah? Ya kurang jangan-jangan. Kurang. Apanya? N. N ini. Ya, satu doang cukup atau butuh dua? Satu dari each. Terus udah harusnya mah n-nya udah untuk oh, iya. Ini oh, ya udah sih dari h dari do kan do-nya h yang ini nggak ada lagi terus kenapa error errornya apa sih no method berarti likes-nya oh user satu nggak punya gitu ya. Ya belum nge-likes. Mungkin gitu. Apakah user 1 nggak nge-likes? Ini ada dua-duanya punya dia kan? User ID. Oh, salah ya. Benar salah. Post ID-nya 2 sama 4. Salah tulis. Like-nya kok ke post ID harusnya? Found by post-nya. Postnya berdasarkan user ID kan milik siapa kan bukan ID-nya siapa berapa bukan posnya siapa iya. Jadi punya siapa jadi find by-nya bukan by ID user ID yang bikinnya dan like-nya bukan ke post ID post aja dari user ID juga kan like isinya yeah. User ID sama post kan ya benar aja tadi dia nggak punya karena emang nggak ada nilainya. Nol, nil. Kalau diginiin, benar. Oke, okay, this is interesting. Masa sih harus besok? Bentar. Selalu di penghujung acara. Dikerjain sama Bapak. Likes.hdo. Ayo, kita baca ya. Toto. Post, find by user ID, like user underscore ID. Like and so like itu satu user ID. Nah, benar enggak sih user underscore ID, oke. Okay. Terus post find by user ID. Di post user ID sama kan nulisnya? Sama. Terus apa lagi yang beda? Habis itu keluarin gambarnya kalau dapat ya berarti kan associated with like variable from database udah gini aja deh yang di situ dulu berarti ini kita postnya orang lain kita pencet tambahin dulu misalnya yang ini pencet oke okay, muncul ya. Kemudian kita ke tempat sendiri. Ini nggak ada, ini punya kita, punya orang lain. Ting-ting, senor. User likes user. User find by user ID. Param ID likes. ID. Bisa iya sih harus begini bentar. Cobain aja ya. Itu juga gitu tadi mau ngomong kata kurang takut salah. Takut salah sih. Tetap salah. Jadi apa yang benarnya? Apa yang benarnya ya? Likes. Oh iya dong, pasti salah kalau gitu mah. Sepertinya kesalahannya bukan di yang ini, tapi memang likes-nya nggak ada nilainya kan? Berarti kalau nggak ada each, berarti kan karena dia bukan array gitu kan?
Each itu hanya untuk array kan? Jadi variable likes-nya tidak ada nilai. Kenapa nggak ada nilai? Nah itu. Variable likes itu dari controller user likes ya kan? Nah, like-nya cuma dapat satu, makanya dia bukan array karena find by harusnya bukan find by tapi where. Where kan yang bikin array? Kalau find by dapatnya satu, jadi like di mana user ID satu, nah, baru benar kayaknya. Kan tiga harusnya dapatnya atau lebih malah. Empat tadi kan kita udah pencet. Pencet baru dapat nilai dong. Ada nilainya udah tiga. Tiga. Kok ngulangnya sama? Looking good berarti kan yang ini doang ya. Looking good yang ini. User ID. Padahal dia post ID-nya beda-beda. Berarti salah tuh. Menampakkan yang salah. Nah ini salah lagi nih kayaknya. Apa benar ya? User ID find by post. Ya ketemunya itu-itu lagi kan. Berarti Bentar. Post find by kan likes isinya apa? Jangan-jangan bukan satu bentar. Kayaknya ada yang kebalik nih. Find by user ID itu benar, tapi likes-nya kayaknya kebalik. Bentar. Like-nya bukan user ID. Post ID. Like-nya dari post ID. Ya gitu. Mungkin. Sebentar ya. Cek atas. Instance associated with user. Where user ID, user ID tuh. Ini malah udah user ID. Berarti user ID kan? Bener ya? Next-nya bener. Tadi udah bener berarti. User.id. Where-nya udah ya. Jadi likes-nya udah bener ya. Ini punya dia sendiri. Dia gimana sih nge-like sendiri-sendiri. Nah ini baru benar. Eh bukan. Ini postnya ya? Like-nya pak. Like-nya. Ini punya siapa? Ini dia juga kan? Iya. Gimana sih? Dia justru tidak me-like punya dia. Ada pari. Post find by user ID, ID, user ID. Atau emang benar bentar. Ini masih ada satu lagi. Oh bukan. Like post ID itu. Siapa tadi? Review post find by ID user ID. Find by ID user ID. Kok gitu? ID-nya post siapa tuh? Ari. Terima kasih, tapi kalau ID-nya post ini disamain sama user ID mah jadi cuma satu dong. Atau gara-gara itu ya, coba kita lihat gara-gara nulisnya begitu ya maksudnya. Ini user ID like user ID misalnya gini, cobain aja. Nah, munculnya apa? Harusnya munculnya yang ini. Oh, ini URL-nya kali ya, enggak benar juga. User 1 likes. Udah sih benar. Tapi ini salah. Kan find by ID. ID like post ID tuh, post
Bukan user. Pos. ID-nya pos ID. Oke. Benar ya, coba. Ceng. Terima kasih. Nah, benar. Beres ya? Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan real study 10. Oke. Baiklah, gimana? Ada udah jadi ikut jelas ya yang tadi kita mungkin agak kurang karena udah ngantuk karena ID-nya kita alurnya harus dibaca lagi biar kita jadi benar setiap pos satu misalnya gitu yang tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya kita akan sudahi aja kalau nggak ada. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Beneran nggak ada? Terahman, udah ya? Tidak ada. Baiklah, kita sudahi aja. Kita sudah sampai, jadi besok adalah? 11. 11, dan kalau emang pendek, berarti kita masuk ke? 75. 4, 74. Berarti pelajaran terakhir ya. Jadi intinya mah silahkan tanya jawab langsung dan jangan lupa mulai saja kerjain tugasnya. Yaitu temanya adalah tema 17-an. Apapun webnya, aplikasinya yang mau dibuat silahkan, tapi temanya 17-an. Oke, ditunggu di it branch masing-masing. Udah, besok nanti saya kasih pengumuman apa namanya tentang ini. Siapa tahu ada yang belum nonton. Atau enggak nanti. Baiklah. Ayah, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.